Teman, kita harus menghentikan monster itu. Ya, ayo. Kita hajar monster itu. Ya, ayo. Robot Transformer Upin Ipin juga siap. Kita tidak bisa mengalahkannya. A few moments later. Wah, terima kasih banyak ya, Pak Superman. Berkatmu, kami sekarang bisa sembuh lagi nih. Makasih banyak ya, Pak Superman dan yang lainnya. Ya, sama-sama Ultraman Dayina. Oh ya, kemampuan kalian sekarang semakin menurun. Kita harus melatihnya lagi. Ya, kau benar Pak Superman. Entah kenapa performa kami sekarang semakin menurun. Sepertinya kami harus dilatih lagi nih. Ya, baiklah kalau begitu. Aku akan melatih kalian sekarang juga. Apakah kalian siap? Ya, kami siap. Tolong latih kami ya, Superman. Baiklah kalau begitu. Ayo, berangkat. Wah, aku tidak sabar ingin bertambah kuat. Ya, aku juga nih. Aku ingin bertambah kuat juga. Ya, aku juga. Baiklah, para Ultraman, kita akan berlatih di sini. Kalian bersiaplah, karena latihan ini akan sangat berat. Ya, kami siap. Ya, siap. Ayo, kita mulai sekarang juga. Bagus, aku suka semangat kalian. Sekarang aku ingin kalian push up sebanyak 10.000 kali. Ayo. Wah, ya, kami siap. Meanwhile. Waduh. Apa yang terjadi di sini? Woi. Pak Iron Man, kalian kok bisa kalah sih? Aduh, kenapa ini Pak Iron Man? Spider-Man, kami tadi dikalahkan oleh monster Megapon itu. Apa? Kalian dikalahkan? Waduh, kok bisa sih? Aduh, padahal kan kalian ini kuat. Iya. Ternyata monster itu sekarang semakin kuat. Pokoknya carikan bantuan untuk kami. Baiklah, aku akan mencari bantuan. Kalian tunggu di sini ya. Baiklah, aku harus meminta bantuan kepada Pak Superman dan para Ultraman kuasa 7. Wah, itu di mereka. Pak Superman. Tolong, Pak Superman, tolong. Gawat nih. Hey, Spider-Man. Ada apa kau mengganggu latihan kami? Ada gawat apa? Cepat katakanlah pada kami. Itu. Pak Iron Man, robot Upin Ipin dan Hulkbuster. Mereka dikalahkan oleh monster Megapon. Dan sekarang mereka terkapar di jalan. Apa? Baiklah kalau begitu. Kita akan ke sana sekarang juga. Baiklah. Para Ultraman kuasa 7, kita udahan dulu latihannya. Kita harus menolong si Iron Man dan juga robot Upin Ipin. Ya, baiklah kalau begitu. Ayo, kita selamatkan mereka. Oke guys, kita sekarang bersama para Ultraman kuasa 7 dan juga Superman dan juga Spider-Man ya. Kita akan menolong Pak Iron Man dan juga robot Transformer Upin Ipin yang dikalahkan oleh monster Megapon, teman-teman. Baiklah kalau begitu.
Kita langsung saja pergi ya teman-teman. Oke. Oke, bentar-bentar. Aku lupa jalannya kemana, weh. Oke, sini kalau gak salah ya. Oke, naik ke sini. Kalau gak salah ada jalan ke kanan. Oke, nah ini dia. Oke. Kita ke sini. Belok sini, hati-hati. Oke. Ini perjalanannya akan jauh sekali, teman-teman. Baiklah. Kita melewati jalanan bertanah dan berbatu ini, teman-teman. Kita ke atas. Belok kiri di sini. Oke, hati-hati. Oke, masih jauh rupanya ya. Baiklah. Ayo, let's go. 2 jam kemudian. Oke, kita sudah hampir sampai, teman-teman. Nah, itu dia mereka. Mereka ada di sini, teman-teman. Baiklah. Ayo, kita turun. Kita samperin mereka, teman-teman, ya. Kita selamatin mereka. Hup. Oke, ini dia. Hei, teman-teman. Apa yang terjadi di sini? Kalian, kok bisa kalah sih oleh monster Megapon itu? Iya nih, monster itu sekarang sudah semakin kuat. Kami tidak bisa mengalahkannya. Tolong bawa kami ke markas, Pak Superman. Wah, baiklah, tunggu sebentar ya. Aku akan menelpon si Optimus Prime. Soalnya mobilnya gak cukup nih kalau pakai mobil ini. Baiklah, tunggu sebentar ya. Nah, mana nomornya? Oh, ini dia. Halo? Ya, ini aku, Superman. Kalian kesini ya sekarang juga. Ada hal gawat nih. Ya, bawa trailer juga ya. A few moments later. Wah. Apa yang terjadi di sini, teman-teman? Waduh. Wah, baguslah kalian datang juga. Ayo, kita bawa mereka ke markas. Mereka kemarin kalah oleh monster Megapon itu. Wah, begitu ya. Baiklah kalau begitu. Ayo. Wah, baiklah. Sambil menunggu mereka disembuhkan, kita harus mencari keberadaan monster itu. Berhati-hatilah, teman-teman. Monster itu sangatlah kuat. Kami tidak bisa mengalahkannya. Ayo cepat, kakak. Kita harus memberitahu ayah kalau mama diculik. Iya, sabar, Ultra Mini. Kita sudah hampir sampai kok. Itu dia. Mereka pasti ada di sini. Iya. Wah, itu dia mereka. Ayo. Ayah, gawat ayah. Mama diculik oleh boneka Squid Game dan juga Ultraman Vampire jahat. Apa kalian bilang? Benarkah? Waduh, Superman, ayo kita selamatkan istriku. Wah, iya. Baiklah kalau begitu, ayo kita cari dia. 2 jam kemudian. Hup. Itu dia. Apa? Bagaimana bisa? Mereka mengetahui markas kita. Sialan. Teman-teman, selamatkan aku. Ultraman Zero, tolong aku, Ultraman Zero. Wah, Ultraman cantik. Sabarlah sayangku. Aku akan menyelamatkanmu. Wah, berisik kalian. Ayo para pasukanku, serang mereka. Baiklah, kau Glenfire, kau akan melawanku. Ayo, majulah kau. Sialan. Baiklah, akan ku habisi kau ya, Superman.
few moments later. Ah, sialan. Kenapa kau sangat kuat sekali? Aku tidak bisa mengalahkanmu. Wah. Kau pikir aku ini siapa? Aku adalah Superman. Aku ini adalah manusia super. Kau tidak bisa mengalahkanku. Kita juga sudah berhasil meringkus para tentara Squid Game. Kalian tidak bisa kabur kemana-mana lagi. Ampuni kami. Aduh. Wah, Ultraman Zero sayangku, terima kasih banyak ya sudah menyelamatkan aku. Aduh, aku tadi ketakutan sekali loh. Wah, syukurlah kamu tidak kenapa-napa sayangku. Aku sangat khawatir sekali kepadamu. Iya, aku tidak kenapa-napa kok. Syukurlah kalian sudah menyelamatkanku ya tadi. Aku jadi pengen pulang nih sekarang juga. Oke teman-teman semuanya, mungkin sekian dulu ya untuk video kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe jika suka. Dan sampai jumpa di videoku berikutnya. See you, bye-bye.